Hanya satu agama yang mengharamkan babi. Bapak, Ibu, Saudara, saya harus bicara berdasar Alkitab. Menurut Alkitab, hanya ada satu agama yang mengharamkan babi, yaitu agama Yahudi. Di dalam Imamat 11 ayat 1 jelas disebut babi hutan itu haram. Ya, kenapa haram? Kukunya belah tapi tidak memamah biak. Harus double, harus memamah biak iya, kuku belah iya. Maka disebut tidak haram. Nah, babi ini kukunya belah tapi tidak memamah biak. Kebalikannya babi apa? Kelinci. Kelinci juga haram. Kelinci itu memamah biak, tapi kukunya tidak belah. Nah, gitu ya. Kalau dua-duanya itu boleh ya, memamah biak iya, kukunya belah iya. Contohnya ya sapi itu boleh ya, kambing itu boleh. Ya, tapi kalau babi ya, yang mengharamkan babi itu cuma satu agama yaitu Yahudi. Pak HTD, kenapa hanya satu agama? Sebab Allah yang esa, Allah itu cuma satu. Allah yang benar itu cuma satu, pasti hanya menurunkan satu agama. Pasti hanya menurunkan satu kitab suci, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka Alkitab sangat clear mengatakan bahwa agama itu hanya ada satu yang disebut di Alkitab, agama Yahudi, Yohanes 3 ayat 1. Agama Yahudi berlangsung dari era Musa, 1500 tahun sebelum Masehi, sampai berakhirnya Maleakhi itu sebenarnya sekitar 300 tahun sebelum Masehi. Maleakhi sudah mati, lalu muncul Yahudi palsu oleh Yesus disebut menduduki kursi Musa, Matius 23 ayat 2, merubah-rubah. Sehingga hari ini di Israel sana yang ngaku Yahudi itu beda dengan Yahudi asli. Ya, mereka sekarang malah tidak sunat. Ibadahnya yang begini-begini ke tembok ratapan itu juga bukan ibadah Yahudi. Yesus sendiri menyebut mereka itu menduduki kursi Musa. Jadi very clear. Terus setelah itu apakah ada agama atau tidak? Menurut Alkitab tidak ada. Jadi agama itu ya cuma satu, Yahudi. Satu-satunya yang mengharamkan babi cuman agama Yahudi. Agama Yahudi sendiri sudah bubar jalan tahun 70 Masehi. Sehingga Kristen tidak disebut agama, Kristen disebut faith atau fide. Ya, sola fide. Ya, sola fide itu semuanya itu fide iman. Sola scriptura, sola fide. Tapi kalau sola gracia tidak, ya. Sola gracia itu gagal paham itu, ya. Jadi clear ya, saat hanya ada satu. Pak, tempat kami juga mengklaim babi haram, monggo. Itu agama kami, monggo. Silahkan, saya sudah bilang ya, menurut Alkitab agama itu cuma ada satu. Karena Allah yang esa, Allah yang satu, pasti hanya menurunkan satu agama. Dan pasti hanya menurunkan satu kitab suci. Ya. Langit bumi ini cuma satu, agama cuma satu, kitab suci cuma satu, Allah yang benar itu cuma satu, Yesus Kristus. Ya, mungkin ini mengejutkan bagi Anda. Anda punya kebebasan, punya hak untuk meyakini agama kami, Pak, silahkan. Tapi Alkitab menulis hanya ada satu agama. Ya, dan itu sudah berlalu, sekarang era orang tidak beragama. Ya, Anda punya hak semua untuk itu, untuk mengimani agama Anda, silahkan. Saya bicara Alkitab, ya, begitu. Banyak yang ngaku-ngaku punya Allah esa, namun tidak mampu membuktikannya. Allah esa itu harus satu roh, punya nama. Yesus Kristus itulah Allah esa. Sudah terbukti Yesus Allah yang esa.
satu roh maha hadir punya nama. Satu-satunya Allah Esa di jagat raya. Yesus itulah Allah Esa itu. Satu-satunya Allah Esa di jagat raya. Yesus Kristus itulah Allah Esa itu.